Ada sebuah ungkapan bijak mengatakan jika kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Hal itu benar adanya bagi para pesepak bola berikut ini. Bagaimana tidak, mereka telah bekerja keras dan berkomitmen untuk berkarir di dunia sepak bola sejak masih muda. Namun yang mereka dapatkan adalah penolakan oleh klub akademi dengan berbagai alasan. Akan tetapi, mereka tidak pernah putus asa. Alih-alih menyerah, mereka terus bekerja keras dan saat ini pun hasilnya tidaklah mengecewakan. Mereka mampu menjadi salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia. Siapa saja mereka? Yuk kita simak selengkapnya. Yang pertama, Diego Costa. Siapa yang tak kenal dengan striker kelahiran Brazil yang membela timnas Spanyol ini? Ia merupakan pemain hebat yang bersinar bersama Atletico Madrid dan Chelsea. Namun, siapa yang sangka jika perjalanan karir sang pemain untuk menjadi pemain profesional sangatlah panjang? Dia pernah bekerja di sebuah toko sepatu milik pamannya. Saat masih remaja, dia pernah melamar di Akademi Lagarto, namun klub tersebut menolaknya dengan alasan mereka tak percaya dengan kemampuan Costa. Tak hanya di situ, dia juga gagal mendapatkan tempat di tiga klub besar Brazil sekaligus, yaitu Santos, Corinthians, dan Palmeiras. Namun, dia tidak menyerah. Bakatnya mulai terasa dengan baik saat membela tim bernama Barcelona Esportiva Capella. Di sana bakatnya mulai terendus oleh para pemandu bakat Eropa sehingga dia pindah ke Braga di Portugal sebelum menjadi bintang di Atletico Madrid. Yang kedua, Harry Kane. Para pecinta sepak bola Liga Inggris pasti tahu dengan salah satu striker terbaik yang dimiliki Inggris saat ini, dialah Harry Kane, sang ujung tombak milik Tottenham Hotspur. Tahukah kamu jika sejak kecil Kane merupakan fans Arsenal dan pada usia 8 tahun dia masuk akademi klub asal London ini? Lalu pada usia 11 tahun dia dilepaskan menuju Tottenham Hotspur karena Arsenal merasa tak ada yang spesial dalam dirinya. Bahkan pelatih Arsenal Arsene Wenger yang dikenal ahli dalam mengorbitkan pemain muda pun tak mengenali Kane saat sang pemain berada di Arsenal. Di kemudian hari, Kane menjadi pemain yang bersinar di Tottenham Hotspur hingga saat ini, bahkan dialah pemain Inggris pertama yang mampu menjadi top skor Premier League pada musim 2015-2016 setelah 16 tahun lamanya. Yang ketiga, Javier Zanetti. Dia telah bermain untuk Inter Milan sepanjang 19 tahun karir sepak bolanya dan mampu membawa Inter Milan meraih treble winner saat di bawah asuhan Jose Mourinho. Dia sendiri telah gantung sepatu pada tahun 2014 dan kemudian nomor punggung 4 pun dipensiunkan sebagai tanda penghargaan klub kepada sang pemain. Di balik deretan prestasinya sebagai pemain profesional, ternyata Zanetti tak lepas dari penolakan dan kegagalan. Saat masih remaja, dia pernah ditolak oleh klub raksasa Argentina Independiente dengan alasan bahwa fisiknya tidaklah cukup kuat untuk bermain sehingga dia hanya bermain untuk tim regional bernama Talleres. Berkat usahanya yang tak kenal menyerah pada tahun 1993, dia direkrut salah satu tim liga utama Argentina, Banfield. Dua tahun kemudian, pada tahun 1995, Inter Milan tertarik dengan kemampuannya dan merekrutnya. Yang keempat, Antoine Griezmann. Griezmann merupakan seorang striker yang cepat dan memiliki kemampuan dribbling bola yang sangat bagus meski tidak memiliki badan yang cukup ideal untuk seorang pemain sepak bola Eropa. Dan tinggi badannya lah yang menjadi masalah saat dia masih remaja sehingga tak banyak klub asal negaranya Perancis yang tertarik dengan Griezmann. Bahkan dia tidak lolos masuk akademi klub Lyon, namun bakatnya tercium oleh Real Sociedad saat dia sedang melakukan trial bersama Montpellier. Meski awalnya tidak mendapatkan izin dari orang tuanya, saat masih berusia 14 tahun dia memutuskan pindah ke Spanyol. Dia pun mampu bermain memukau bersama Real Sociedad setelah mampu mencetak 20 gol dari 50 penampilannya. Atletico Madrid pun tergoda untuk merekrutnya dan membawanya dengan harga 30 juta euro. Yang kelima, Mario Balotelli. Balotelli saat ini bermain untuk salah satu klub Prancis, Nice. Sebenarnya dia merupakan salah satu pemain muda yang bisa saja menjadi salah satu pemain terbaik di dunia sejajar dengan Ronaldo dan Messi. Namun ia memiliki permasalahan indisipliner selama karir sepak bolanya.
Itulah yang membuat ia tak berkembang selama membela klub-klub besar seperti Inter Milan, Manchester City, dan AC Milan. Lambat laun, saat ini dia mulai kembali menemukan performa terbaiknya bersama Nice. Dan tahukah kamu sebenarnya Mario Balotelli hampir saja bergabung bersama Barcelona saat dia masih remaja loh? Pada tahun 2006, dia melakukan trial bersama Barcelona dan mampu menampilkan performa yang apik dengan mampu mencetak 5 gol. Namun pada akhirnya Barcelona menolaknya karena permasalahan sikap Mario Balotelli yang indisipliner. Yang keenam, Ruud Gullit. Ruud Gullit merupakan salah satu pemain yang mampu menjuarai Liga Champions 2 kali berturut-turut bersama AC Milan pada tahun 1989 dan 1990. Pada tahun 1987, ia mendapatkan penghargaan pemain terbaik Ballon d'Or. Namun ternyata pada tahun 1982 saat dia masih berusia 19 tahun, dia pernah ditolak oleh dua tim Inggris sekaligus, yaitu Ipswich Town dan Arsenal. Pelatih Arsenal saat itu Terry Neill mengatakan jika Gullit merupakan pemain pemalas dan tidak disiplin sehingga Arsenal menolak mengeluarkan dana sebesar 200 ribu euro untuk merekrutnya. Tapi pada akhirnya Gullit mampu menunjukkan pada dunia bahwa dia merupakan pemain hebat dan mampu berprestasi saat membela AC Milan selama 6 musim. Nah itulah tadi beberapa pemain yang sempat ditolak oleh beberapa klub saat masih muda. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus like, comment, share, dan subscribe. See you!